Dan definisi secara syarat. Nah, secara bahasa, fikih itu merupakan pemahaman atau al-fahmu. Jadi, kemudian yang di sini juga ada dari tentang keutamaan mempelajari ilmu fikih. Nah, selain yang ada di papan ini, kita sangat membutuhkan yang namanya ilmu fikih. Kenapa? Kita itu orang Islam. Orang Islam itu cara beribadahnya itu harus tahu terhadap ilmu fikih. Misal, cara beribadahnya sholat. Gimana sholat itu yang benar, gerakannya, bacaannya, kemudian syarat-syaratnya juga. Nah, itu penting bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Nah, di sini ada dalilnya, ketika Allah mencintai hambanya, maka hamba tersebut akan diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu fikih. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu fikih. Seperti kalian rasakan saja, kalau kalian sudah mendapatkan kemudahan dalam mempelajari ilmu fikih, bisa jadi kalian itu dicintai oleh Allah. Selain itu, malah punya banyak teman yang support untuk baik. Malah yang tidak tahu. Kita udah tidak apa-apa, kamu di sana.
maaf ya.